kira rezeki lah. Sebab setakat ni kami mampu add to cart je lah dulu. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua viewer-viewer. Jadi pagi ni kami ada buat temu janji dengan brother kita. So nak pergi ambil satu barang tail tidy dekat Aqua Center. 5 minit je dari sini. So kita start motor dulu lah. So apa tu tail tidy ni, kami dah lama usaha. Kira macam kami hanya mampu add to cart je lah dulu. Lepas tu brother kita ni ada PM tepi, dia tanyalah kalau nak. Lepas tu kami apa lagi on lah. Nanti kita tengok lah macam mana kondisi barang tu. Bateri kami bawa satu je, biasa bawa tiga, lupa nak bawa turun. So nanti kami update lain. Okay, sebelum kami terlupa, brother tu minta nak tengok side mirror ni sebab rasanya dia nak pasang juga. So alang-alang on the way tu kami try adjust angle yang senang nampak belakang lah, kiranya nanti dia boleh tengok terus lah. Sebab kalau betul-betul pandai adjust, boleh je nampak belakang ni. Jadi kami try adjust dulu. Adjust side macam ni kot. Kita nak tengok map lah. Lepas tu kita terus pergilah. Sebab takut salah jalan. Kalau ikutkan 5 minit je, pernah je nampak. Tapi kita nak betul-betul sure lokasi dia. Jadi kita tengok map lah. Okay, so kita dah set map kita. Jom kita pergi. Betul angle ni. Kena betulkan balik. Panas lah. Test. So tadi GoPro kami problem, bateri panas kot. Lepas tu dia shutdown sendiri. Ni kami sampai dah pusat akuatik Darul Ehsan. Aduh sayang bateri, aduh masalah betul lah GoPro ni cepat panas. Kami pun first time ni sampai sini. Rasanya betul dah ni, sebab janji nak jumpa kat bus stop ni je. So kita try adjust balik lah cermin ni. Serius tak jadi tadi. Belah kiri macam okey, belah kanan ni macam agak menyakitkan hati lah. Macam mana. So sekarang ni kita tunggu brother kita lah. So iPhone tu dia nak buka inner ni, nak pasang tail tidy. Ini apa yang saya belajar di YouTube lah. Banyak bahasa Indon kan. Tapi saya dah terjemahkan ikut apa yang saya dah buat. Okay. So kira kalau nak buka ni, nak DIY tail tidy tu, senang je sebenarnya. Okay, first sekali buka skru bawah ni. Ni satu, dua, tiga dengan yang dua dalam ni. Satu untuk seat, satu yang pegang inner ni. Okay, satu, dua, tiga, dua ni. Lepas tu skru yang sama belah sana. Okay, satu. Lepas tu bila seat ni nanti dah naik, buka skru yang pegang ni dengan ni. Ada satu skru kat situ, buka. Nanti ni boleh kepak masa nak tarik ni keluar. Lepas tu belah atas pula, buka skru ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Haa ni, enam, tujuh. Repeat skru yang sama di other side. Lepas tu bila semua skru tu dah buka, kiri kanan, keluar ekor ni dulu. Simpan. Lepas tu yang dia akan keluar part ni dulu tau. Ni dia yang ketat, yang pegang dia kat sini.
Ni ada klip-klip yang sangat keras. Nanti rasa masa nak tarik tu macam nak patah. Tapi tak. Tapi macam unjuk-unjuk sikit. Sepatutnya dia buka macam ni. Jangan macam ni. Dia buka macam tu. Klip dia macam tu. Okay. Dah keluar yang ni. Nanti ni dengan ni dia lekat sekali. Tarik je. Nanti togel lah sini. Lepas tu buka 4 skru ni. Masa awak buka tu nanti bawah ni jatuh tau. Lepas awak buka. Dia akan jatuh. Masa tu tahan lah apa ni, nak tahan benda ni jatuh. Nanti dia loose lah. Satu assembly ni akan loose. So masa tu salvage lah. Signal. Simple je benda ni. Dah salvage ni keluar. Nanti tepi ni awak boleh nampak ada wire harness. Lampu signal dengan lampu nombor plate. Semua ada kat situ. Ini pun dia dah colour. Ada lampu kiwi, colour dia unik. Lampu kanan, colour dia unik. So, tagging lah siap-siap. Dan lampu nombor plate ni ada dua je. Memang hitam dengan merah. Cabut je. Connector dia dah siap sama macam ni. Tenang je. Lepas tu ni mounting straight je. Settle. Okay. Mantap abang. Okay. So masalah bateri kami ni rasanya sebab GoPro panas lah. Bukan sebab tak ada bateri. Bateri 70%. So sebelum bateri ni habis balik ni, brother kita tadi siap bagi NK punya tubeless head ni. Kami tak tahu bahasa luar panggil apa. Kami panggil sumbu lah. Sumbu tayar NK bosku. Bapak lah. Memang mantap lah. So ni rupa Echo T-Tid RNG tu. Brother kita dah bagi sekali dengan ni lah. Ni yang bekas yang patah itulah yang dia tunjuk tu. So boleh pakai lagi, tak ada masalah. So nanti kami try buka tukar sendirilah. So kita simpan dulu. So hari ni memang tak sempat lah nak pasang Echo ni, sebab nanti nak pergi kerja pula. Lagi satu, dekat basement kami. Oh, bateri ni memang menjadi ya. Tiba. Oh, bateri ni memang barai ya. Panas. Aduh, bateri banyak aje. Tak ada masalah pun dia panas ni. Aduh. Kacau ah. Bateri bawa sebiji. On the way balik lah. So video kita sampai sini je. Tak ada apa sangat pun lah. Just sharing pada brother kita yang baik hati nak bagi T-Tid RNG bosku. So terima kasih banyak-banyak. Kira rezeki lah, sebab setakat ni kami mampu add to cart je lah dulu T-Tid ni. So alhamdulillah lepas.